Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam, Mici Bos. Cerita dah sana. Masih berdegil. Rerak bos, hentikan semua ni. Berani betul. Sudah katakan, jangan campur urusan penjara. Apa dia buat tu? Kamu ingat perlawanan sudah tamat? itu Rerak Mos ke? Kenapa badan ini dah bertukar jadi lelabang? Nampaknya Rerak Mos dah gunakan kuasa Kukunbot untuk bermetamorfosis. Hah? Benar, tuanku. Sekarang, betalah makhluk terkuat. Tiada perlu bandingnya di planet ini. Seluruh rakyat Windara pasti akan tunduk pada beta. Pedang duri mencana. Kau ingat kau boleh lepas? Cepat, Gopal. Kita kena tolong Bobo Boy. Sabarlah. Sesawang ni kuat sangat. Aduh, tukarkan je lah jadi makanan. Tak ya juga. Bentuk sesawang ni pun dah macam gula-gula kapas. Tukaran gula-gula getah. Weh, apa sal kau tukar jadi gula-gula getah? Makin teruklah jadinya. Alamak, siap! Aku nak tukar jadi gula-gula kapas. Bukan gula-gula getah. Kau ni! Pasal berduri! Weh, penakut! Jangan kau nak sembunyi. Kau kata aku penakut! Aku melekat kat dinding. Yeay! Wah! Itulah kelebihan baju perisai cap semut. Memang terbaik. Jangan kau nak bergembira sangat! Itulah akibat terlalu lega. Cepat boleh, mari bos. Kau perlu bantu Bobo Boy. Tuanku, jangan hiraukan Bobo Boy. Selamatkan diri tuanku dahulu. Tidak boleh, Karumbang. Mereka sudah tolong Beta. Takkan pula Beta mahu tinggalkan mereka. Tuanku tak faham. Hamba tak mahu tuanku jadi mangsa, Rerak Mos.
dia akan sedut nyawa tuanku untuk dirinya. Kenapa kau bocorkan rahsia beta? Kemari tuanku. Tuanku. Ampunkan segala perbuatan hamba sewaktu hamba di bawah pengaruh Rera Bos. Beta menghargai khidmat bakti kau padaku, Jenderal Karumbang. Terima kasih dan selamat tinggal. Bahaya tentu. Lazat, sungguh lazat. Kecederaan dia tadi dah pulih. Kejamnya. Karumbang! Karumbang! Kuasa apa boleh? Dia sudah tidak ada, tuanku. Karumbang! Karumbang! Usah bersedih, tuanku Kupuri. Beta akan hantar tuanku pada Karumbang sekarang juga. Masih bertenaga. Sudah beta agak lemah seperti semua. Kalau semua itu sendirian, memang nampak lemah. Tapi bila bekerja sama, boleh jadi gagah perkasa. Penglihatan beta. Ha ha ha!
Saja ini saja kau, tahap kuasa penguasa elemental. Lemah. Pertarungan tadi membuatkan beta lapar. Biar beta bersantap dahulu. Dia pulihkan diri dia. Tengah makan kita. Sebentar, Bobo Boy. Biar beta pulihkan kecederaan kamu dahulu. Tuanku, lebih baik tuanku ambil semula kuasa belum tuanku gunakannya untuk kalahkan Deramos. Beta rasa macam nak mulakan dengan pembuka selera. Aku ni banyak lemak, tinggi kolesterol. Elok makan fat dulu. Wey, kalau aku kena makan, kau pun kena makan sekali. Tahu tak? Lemak. Okey. Makan yang daging dulu. Sudah terlambat, Bobo Boy. Proses peralihan kuasa mengambil masa yang lama. Hanya kamu sahaja yang boleh kalahkan dia. Tapi tuanku, saya tak mampu. Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, penuh dengan cabaran dan rintangan. Sama seperti ribut di luar itu. Tetapi, walau sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Tapi tuanku, macam mana? Macam mana? Kenapa tuanku tolak Bobo Boy? Nampaknya tuanku sendiri pun dah hilang pertimbangan. Tuanku Kuputri, masih kena kawal dengan Ramos ke? Tak mungkin. Paus Vera Lampu Bot dah tak ada. Korang, cuba tengok betul-betul. Tuanku tengah guna kekuasaan telepati. Bobo Boy, tenangkan jiwa. Tuanku Kuputri, biarkan angin bawamu ke mata beliau. Di mana kamu akan jumpa kuasa yang terselindung. Kuasa beliau? Maafkan saya, tuanku. Saya lambat berikan kuasa beliau pada tuanku. Jangan begitu, Bobo Boy. Setiap perkara yang berlaku pasti ada sebabnya. Kalaupun saya berubah jadi beliau, saya tak pasti jika saya boleh kalahkan Ramos. Satu perubahan kecil cukup untuk merubah segalanya. Perubahan kecil? Saya rasa saya dah faham. Baiklah. Masa untuk santapan. Tolong! Apa tu? Suara tu macam suara... Tuanku, adakah itu... Ya, Marifus. Itulah elemental beliau. Kau nak
nampak tak tadi, Maripos? Gerakan Bobo Boy tu sama macam kau. Ya, aku nampak. Peniru. Marilah kejarkan tu. Udah tiada! Susah sangat nak kena. Biar saya je lah kena ke tuanku. Bobo dah jadi kupu-kupu. Dah tak betul pula ni. Tuanku kata tuanku penakluk yang gagah perkasa. Takkanlah dengan budak macam saya pun boleh kalah. Diam kau, budak biadab. Saya biadab. Tuanku yang seksa penduduk planet ni paksa orang tua dan budak-budak kerja di lombong, tapi saya yang biadab. Gelik betul hati saya. Naik angin ke tuanku? Sarang Fortes! Sangatlah pengkhianat! Ini untuk Winona! Boy sudah kalahkan Ramos. Akhirnya, Windara kita sudah bebas, tuanku. Tuanku. Mana tuanku Ramos pergi? Pergi cuti tak ajar. Berhenti, Bobo Boy. Ramos dah kalah. Nampaknya perkara yang Beta risaukan sudah berlaku. Kenapa tuanku? Apa dah jadi ini? Kuasa Beliung sudah mula mengawal dirinya. Apa? Mana tuanku ni? Tuanku? Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Ingat, Bobo Boy. Kamu yang mengawal kuasa itu, bukan sebaliknya. Macam mana, tuanku? Saya tak boleh, tuanku. Semuanya sudah berakhir, Bobo Boy. Lepaskan saja kuasa. Lepaskan. Lepaskan. Jaring bayar. Bobo-bobo.